yang dinanti-nantikan oleh seluruh sukarelawan yang berjumlah 21 juta dan segenap rakyat Indonesia telah tiba untuk mendengarkan komando aksi dari Presiden Panglima Tertinggi Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Di seluruh ibu kota Daswati 1, mereka serentak mengadakan apel besar dengan semangat bergelora. Betapa cintanya rakyat terhadap kepala negaranya dapat dilihat dan didengarkan dari gemuruhnya suara yang memecah angkasa di depan alamat Istana Merdeka, di mana berkumpul lebih dari 1 juta sukarelawan di ibu kota. Seluruh perhatian dunia diarahkan ke Jakarta. Kota-kota seperti Washington, London, dan Kuala Lumpur memasang telinga untuk mengetahui apa gerangan yang hendak diberikan oleh pemimpin besar revolusi. Presiden Soekarno pada awal amaratnya berkata, hari ini, 3 Mei 1964, telah berkumpul dalam satu apel besar yang saya perintahkan beberapa hari yang lalu, 21 juta sukarelawan Indonesia untuk menerima langsung dari saya komando aksi. Komando aksi pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialis. Nah, dari pihak Malaya, dari pihak Singapura, dari pihak Perawat, dari pihak Brunei, dari pihak Sabah itu, datanglah pernyataan-pernyataan kepada kami bahwa mereka itu ingin sekali merdeka, bahwa mereka itu merasa tidak senang di bawah kekuasaan Inggris. Malahan mereka mengutus utusan-utusan datang di sini. Saya sekarang serahkan kembali kepada rakyat Indonesia. Akhirnya Presiden Soekarno menyampaikan dwi komando rakyat. Dengarkan, dwi kora itu berbunyi. Komando aksi sukarelawan. Kami, pemimpin besar revolusi Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi revolusi Indonesia, setelah berulang kali berikhtiar untuk menginsafkan pihak apa yang dinamakan Malaysia mencapai penyelesaian dengan musyawarah secara kekeluargaan Asia, setelah nyata pula bahwa ikhtiar-ikhtiar pihak kita ini ditantang dan dijawab dengan sikap-sikap penghinaan dan permusuhan seperti panggilan mobilisasi umum dan sebagainya. Dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri, perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Semoga rahmat dan taufik Tuhan beserta kepada kita. Demikian dwi kora, saudara-saudara.